Sriwijaya kita pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik media cetak maupun media media. Pertama tentu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan-Nya hari ini kita bisa berangkat. Kedua, saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat seluruh pemain yang telah berjuang dari awal sampai akhir sehingga kita melakukan itu. Selanjutnya, mudah-mudahan kita tetap membumi, pemain tetap membumi karena pertandingan masih banyak lagi. Itu aja saya, juga salam hormat saya buat teman-teman para supporter yang menonton di rumah yang telah mendukung siap saya dengan penuh hati dan kita selalu akan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pada kesempatan ini menyampaikan sama banyak pemain. Alhamdulillah, Sriwijaya FC hari ini bisa mendapatkan 3 poin. Patut kita syukuri dan mudah-mudahan pertandingan kedepannya kita bisa memberikan kemenangan lagi supaya kita bisa tetap di puncak ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak juga lah, itu kan teman saya itu. Ya bisa saja teman saya, kita sama ngopi, kadang-kadang kalau kita pulang kita sama main di Ostape Kubo ya, melawan tim-tim yang ada senior-senior di Kota Padang dan sekitarnya. Jadi ini normal lah sepak bola itu. Dia pegang pemain baru, saya pegang Palembang. Kita dipertemukan di suatu kepentingan yang berbeda. Ya akhirnya tentu berbeda, bisa jadi dia menang, bisa jadi saya menang. Alhamdulillah hari ini menang ya, nah, itu aja. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih bang. Bang gini bang, Rudiana itu kan kemarin dia baru bergabung 2 minggu. Padahal kita latihan sudah 1 bulan lebih. Kan Rudiana itu kan sakit dan diisolasi kurang 15 hari atau 10 hari di Bandung. Jadi sampai hari kemarin itu kondisinya belum begitu bagus. Jadi karena kita butuh performa dia lebih baik, kita coba tadi pertandingan, tapi belum maksimal. Mudah-mudahan lah ke depan dengan kondisinya bagus, karena kita juga berharapan dia bisa menjadi targetnya untuk apa namanya persediaan ke depan. Itu bang, itu masalah. Oke ya, saya hari saja ya sesi post-match press conference pertandingan pekan kedua ini. Kita terima kasih kepada coach dan juga pemain. Semoga ke depan VGFC bisa mendapatkan poin-poin lagi dan menang-menang lagi. Dan teman-teman media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.